Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Ini sudah hadir semua. Saya lihat baru berapa orang ini. Oh, sudah banyak. Ya, sembari menunggu yang lain. Jadi hari ini kita akan mencoba mempelajari tentang mikrotom. Jadi harapan saya sebenarnya kali ini itu kita bisa mengetahui dulu, belum kepada teknisnya, karena mikrotom ini sebenarnya lebih ke arah keterampilan, skill, penggunaan instrumen. Di laboratorium PA itu kalau mikrotom tidak ada itu sangat sulit. Tetapi kalau alat tisu prosesor itu yang tidak ada itu bisa kita rancang sendiri. Yang sulit kalau mikrotomnya tidak ada. Kalau mikrotom tidak ada, LPA-nya sulit untuk jalan. Begitupun dengan fungsinya mirip dengan mikroskop. Peran si mikrotom. Nah, seperti yang adik-adik ketahui bahwa mikrotom itu alat yang digunakan untuk memotong, mengiris jaringan. Yang lalu sudah kita bahas bahwa di pertemuan tissue processing, lanjutan dari tissue processing itu kita melakukan mikrotomisasi atau sectioning atau pengirisan. Apa yang diiris? Yang diiris itu adalah blok parafin. Nah, ini sebagai penyegaran saja di pertemuan sebelumnya. Jadi pada kesempatan ini, karena kita model pertemuannya adalah online, nanti kita akan coba melihat video bagaimana mikrotom itu bekerja. Dan sebelum melihat video, nanti kita akan antar dulu dengan beberapa pemahaman tentang mikrotom. Baru kemudian kita lihat video bagaimana mikrotom bekerja. Oke, langsung saja. Yang belum masuk silakan langsung bergabung, diberitahu kepada temannya. Ya, kita akan mulai dengan pembahasan secara teori tentang mikrotom. Ya, mikrotom itu sebenarnya prosesnya disebut dengan sectioning. Untuk pertemuan kelima ini saya beri nama atau berjudul dengan mikrotomisasi. Nah, ini adalah judul yang saya beri nama sendiri karena menggunakan mikrotom. Tapi pada hakikatnya proses yang dilakukan itu adalah sectioning. Ya. Coba kita lihat. Nah, ini seperti sudah saya jelaskan bahwa mikrotom itu adalah alat untuk memotong atau mengiris, lebih tepatnya sebenarnya mengiris spesimen menjadi sangat tipis dengan ukuran 3 sampai 5 mikron. Ada beberapa referensi yang mengatakan kurang dari 5 mikron, tetapi irisan rutin itu 3 sampai 5 mikron. Nah, untuk dilakukan pemeriksaan secara mikroskopis terhadap jaringan atau sel-sel itu sendiri. Ini tampilan gambar mikrotom. Nah, beberapa jenis mikrotom itu modelnya beda-beda, tetapi pada prinsipnya pengerjaannya sama. Ya, prinsip pengerjaannya sama, tetapi modelnya beda-beda bergantung dari jenis dan merek mikrotom itu sendiri. Nah, seperti apa prinsip mikrotom? Mikrotom itu memiliki prinsip ada pergerakan secara vertikal dari blok parafin sampai bersentuhan dengan pisau mikrotom atau knife atau blade mikrotom. Ada pergerakan antara
blok parafin dengan pisau. Pisaunya ini menjadi menetap, tidak bergerak. Yang bergerak itu adalah blok parafin. Dia bergerak naik turun dan maju, vertikal maju. Ya. Saya kasih ilustrasi sedikit. Ya. Jadi prosesnya itu seperti ini. Anggaplah ini adalah blok parafin. Ini blok parafin. Di depan ini itu pisau mikrotom. Jadi pisau mikrotom itu menetap di depan. Ini blok parafin. Tangan saya ini adalah holder pemegang blok parafin. Ya. Jadi dia dipegang seperti ini. Ini adalah pisau mikrotom. Jadi blok parafin itu mengalami prinsip vertikal naik turun sembari maju, pelan-pelan maju. Jadi dari kalau dari samping seperti ini vertikal, dari jarak seperti ini dia akan maju pelan-pelan sembari naik turun sampai mendekati pisau mikrotom, sehingga ketika terjadi pergesekan pisau dengan blok parafin akan terjadi irisan. Irisan. Nah, irisan ini disebut dengan proses sectioning, ya. Sehingga nanti yang keluar di sebelah sini, irisan itu yang keluar adalah berupa pita, pita-pita parafin. Nah, pita parafin inilah yang kemudian berisi dengan jaringan yang akan kita warnai. Ya. Ya, kita lanjut. Ya, kita lanjut. Ini jenis-jenis mikrotom. Ada namanya mikrotom geser, ada mikrotom klinis beku. Kemarin sempat disinggung di pertemuan sebelumnya, atau mikrotom frozen, mikrotom putar, mikrotom sayatan ultra tipis, mikrotom base lens, mikrotom Smith and Fuqua, mikrotom Foss. Ya. Untuk yang pernah saya gunakan itu adalah mikroskop mikrotom putar. Mikrotom klinis pernah sekali saya gunakan mikrotom klinis beku untuk frozen, tapi belum mahir. Mikrotom geser itu belum pernah. Yang pernah saya gunakan baru ini sama ini. Tetapi pada prinsipnya di laboratorium patologi anatomi itu menggunakan menggunakan mikrotom putar, ya, menggunakan mikrotom putar ini, menggunakan mikrotom putar, mikrotom geser, mikrotom frozen, mikrotom putar, mikrotom sayatan ultra tipis, mikrotom base, mikrotom Smith and Fuqua, mikrotom Foss, ya. Coba kita lihat satu-satu seperti apa mikrotom ini. Nah, mikrotom geser atau sliding mikrotom ini untuk menyayat jenis nitroselulosa atau plastik. Kekurangannya itu mahal, sayatannya kurang bagus. Ini biasanya digunakan untuk jaringan yang agak keras dan besar, misalnya seperti mata, tulang, dan kartilago. Ya. Ini mikrotom freezing mikrotom atau frozen mikrotom, ya. Ini mikrotom putar, ini yang dua ini yang pernah saya gunakan, tapi yang saya mahir di sini. Harapannya di laboratorium PA sebenarnya itu cukup punya mikrotom putar, itu sudah standar untuk mikrotom klinis beku ini. Sudah tingkat advance. Ya, mikrotom frozen dengan mikrotom putar itu perbedaannya, kalau mikrotom putar itu jaringan itu harus dilakukan processing, tetapi kalau mikrotom frozen itu tidak, karena dia menggunakan jaringan segar tanpa melalui
proses processing. Karena di dalam ini jaringan itu dibekukan dengan menggunakan gas CO2 sehingga dia menjadi beku dan mudah untuk disayat atau diiris. Ya. Untuk beberapa sel juga, lemak dan enzim itu menggunakan mikrotom klinis beku karena tekstur dari lemak dan enzim ini meskipun sudah dilakukan proses processing jaringan itu tetap sulit untuk kita mendapatkan tekstur yang mudah untuk di mikrotomisasi atau di sectioning. Makanya dia harus dibekukan. Kalau mikrotom putar, ini yang biasa digunakan di laboratorium patologi anatomi, baik untuk sehatan parafin maupun kreostat dan tahan karat. Dia juga tahan karat. Pisaunya menggunakan tipe wedge knife. Nah, ini mikrotom sayatan ultra tipis. Ketebalannya itu 1 milimikron, lebih kecil lagi dari ukuran 3 sampai 5 mikron, lebih tipis lagi dari mikrotom putar. Dia menggunakan pisau diamond knife. Ada juga mikrotom Foss. Instrumen ini diberikan kecil, ketebalan sayatan maksimum 25 milimikron. Ya, dia irisannya di ukuran milimikron, di bawah lagi mikron. Ya, ini mikrotom base atau sledge, mikrotom base sledge. Nah, ini untuk menyayat jaringan yang ukurannya besar, sekan otak. Ini mikrotom Smith and Fraquah. Ini untuk menyayat jaringan segar, langsung dia, ketebalan sayatan 5-230 mm. Nah, dari mikrotom, tentunya dari instrumen mikrotom ini tentunya ada satu yang sangat berperan, yaitu pisau, pisau mikrotom. Karena pisau mikrotom inilah yang menentukan bagus tidaknya irisan atau pita parafin yang kita hasilkan. Jika pita parafinnya tidak bagus, tidak rata potongannya, atau pita parafinnya banyak yang putus-putus atau berlubang, bisa jadi karena pisau mikrotom yang sudah mulai aus. Coba kita lihat jenis-jenis pisau mikrotom. Jadi referensi ada 3 jenis pisau mikrotom. Ada planar concave, ada wedge profile knife, ada sessile profile. Nah, dari ketiga ini punya keunggulan masing-masing. Kalau planar concave itu dia sangat tajam, dia bisa menghasilkan potongan irisan yang lembut dan tipis. Kalau wedge profile itu bentuknya lebih seimbang, ini untuk memotong sampel yang cukup keras seperti jaringan tulang. Kalau sessile profile, bentuk mata pisau tumpul, stabil bentuk potongan, ukuran potongan relatif besar. Ya, yang sering digunakan itu adalah dua ini, yang wedge profile knife dan planar concave. Ini bergantung lagi dengan jenis jaringan. Nanti kita akan lihat seperti apa si pisau itu. Nah, bagaimana mekanisme kerja mikrotom? Pertama adalah persiapan sebelum pemotongan. Pisau mikrotom itu diletakkan pada tempatnya dengan sudut 45 derajat Celcius. Jadi di mikrotom itu ada pengaturan sudut, sudut kemiringan dari pisau. Kemudian kaca objek dilengkapi dengan identitas. Ini mungkin standar dari semua laboratorium. Kaca objek harus diberi identitas dulu. Disiapkan water bath dengan suhu 40-45 derajat Celcius. Ini dilakukan untuk melakukan tahap flotasi setelah menghasilkan pita parafin. Nah, ini spantel pipi. Ya, jadi nanti pakai spantel dan kuas. Ini untuk membersihkan sisa-sisa pita parafin dari mikrotom. Kemudian bagaimana teknik pemotongan parafin? Ini lanjutan tadi, rekatkan blok parafin di mikrotom, kemudian diletakkan pada pemegangnya, seperti saya bilang tadi, yang saya gambarkan tadi, pada holdernya, pemegangnya, pada mikrotom dan dikunci dengan kuat. Kemudian sudut kemiringan pisau di mikrotom diatur, ketebalan potongan di angka 3-5 mikron, nanti ada pengatur ketebalan di mikrotom itu, kemudian gerakan blok parparat ke arah pisau sedekat. Ya, digerakkan seperti tadi, gerakannya adalah vertikal maju. Nah, ada istilahnya namanya trimming. Trimming itu adalah proses pengirisan.
Ada namanya trimming kasar, ada namanya trimming halus. Ya. Trimming itu nanti akan menghasilkan pita parafin. Kalau pita parafinnya masih terputus-putus atau tidak sesuai dengan besar penampang dari blok parafin, itu disebut dengan trimming kasar. Tapi kalau sudah sesuai dengan besar blok parafin dan penampang jaringan yang kita inginkan, itu disebut dengan trimming halus. Meskipun beberapa referensi juga menyebut memberi nama trimming itu di tahap pemotongan sebelum fiksasi, pemotongan jaringan, cut off di situ. Itu juga disebut biasa trimming beberapa referensi. Nah, pita parafin tadi yang mengandung jaringan yang sudah diiris dengan mikrotom kemudian diambil dengan sengkelit lalu diapungkan di atas water bath yang berisi dengan air 40 sampai 45 derajat Celcius, biarkan sampai mengembang atau dia mekar, istilah saya biasanya mekar. Ini disebut dengan tahap flotasi, ya, pengapungan. Setelah pengapungan atau mengembang dengan baik, kemudian tempelkan kaca objek dengan cara memasukkan kaca objek itu ke dalam water bath dan mengarahkan ke arah pita parafin. Jadi kita lakukan pengambilan dengan kaca objek, kita celupkan kaca objek ke dalam water bath berisi air dan kita ambil pita parafin yang mengapung. Nanti kita lihat videonya. Setelah diambil, setelah pita parafin menempel di kaca objek, kemudian diletakkan kaca objek tersebut di atas hot plate atau ada yang menggunakan oven di dry di suhu 40-45 derajat Celcius. Setelah air kering, siap untuk diwarnai. Nah, perawatan mikrotom. Ini yang menjadi penting bagi seorang ATLM. Kita tidak hanya harus melakukan tahap prosedural, tetapi kita juga harus bisa merawat instrumen-instrumen kita. Ya. Banyak ATLM saat ini kekurangannya di tahap perawatan, di tahap maintenance. Sehingga ketika alat rusak, sudah selesai, dia tidak bisa bekerja lagi. Padahal ketika kita paham proses maintenance atau perawatan mikrotom, ketika ada masalah, kita mampu untuk mengganti beberapa suku cadang atau spare part yang bisa diganti. Itulah keistimewaan kalau kita menguasai teknik maintenance atau perawatan mikrotom. Ini mungkin diajarkan di instrumentasi, adik-adik mungkin dapat di situ. Saya kuliah dulu tidak diajar itu, tetapi kita coba belajar secara otodidak. Kalau kita memahami konsep perawatan mikrotom, kita pasti akan memahami konsep bagaimana mikrotom itu bekerja. Nah, bagaimana mikrotom itu bekerja? Tentunya itu didasarkan dengan mikrotom yang punya kemampuan yang baik. Kalau kemampuan itu bergantung dengan kehandalan dari instrumen itu atau mikrotom itu. Kalau mikrotom itu rusak atau kurang baik atau ada beberapa unit yang bermasalah, tentunya akan mempengaruhi dari kinerja dari mikrotom. Makanya seorang ATLM harus bisa merawat mikrotom. Ya, bukan cuma hubungan yang dirawat, tetapi mikrotom juga yang dirawat. Ya, bagaimana caranya? Mikrotom itu ditutup, setelah dipakai ditutup, ditutup menggunakan kain kah atau plastik. Biasanya kalau kita beli mikrotom, alat mikrotom itu sudah ada penutupnya, kayak penutup mikroskop, agar terhindar dari debu. Kemudian jangan memindahkan mikrotom dengan memegang bagian yang dapat bergerak, contoh holder, contoh pemegang blok parafin, itu jangan, karena akurasi dari mikrotom itu sangat bergantung pada itu. Memindahkannya dipegang di bawah, lumayan berat. Alat mikrotom itu, untuk yang mikrotom putar itu, Mary Kay K itu, kita butuh 2 orang, padahal kecil. Iya, hanya berat. Kemudian dibersihkan sebelum sudah digunakan. Semua bagian-bagian dibersihkan, daerah-daerah yang mengandung sendi, butuh pelumas itu dilumas, dilumasi agar tidak aus, ya, diminyaki. Untuk karena mikrotom itu memotong blok parafin, tentunya mikrotom akan terpapar dengan pita-pita parafin.
paraffin-paraffin inilah yang bisa menjadi pengganggu pada mikrotom. Dia bisa menjadi penyumbat pada daerah-daerah tertentu. Ya, makanya mikrotom itu bisa dibersihkan parafinnya, dibebaskan dari parafin itu dengan menggunakan kain lap yang dibasahi dengan silol. Ya, seperti itu. Nah, hal yang penting juga adalah kita bagaimana merawat pisau mikrotom. Ya. Dibersihkan tentunya dengan kertas atau kain yang dibasahi dengan silol. Itu untuk membersihkan pisau mikrotom dari parafin-parafin yang menempel dan juga menghindar dari korosi. Nah, yang kedua adalah penajaman pisau. Ya, ada dua teknik penajaman pisau. Ada dengan honing atau mengikir. Mengikir ini seperti kita mau menajamkan gergaji. Ya, ada juga dengan stropping ketika kita lagi mengasah, seperti sedang mengasah pisau atau mengasah palang. Dua teknik ini bisa digunakan untuk merawat mikrotom. Nah, seperti apa bagian dari mikrotom? Ini adalah contoh mikrotom putar. Saya ambil contoh mikrotom putar saja. Ada 12 bagian secara umum, meskipun banyak lagi bagian-bagian lain. Saya jelaskan secara umum dulu. Ini daerah pisau, blade, atau knife. Ini daerah blok parafin, ya. Ini daerah holder atau pemutar. Nah, ini pemutar, roda putar. Nah, coba kita lihat lebih dalam. Nomor satu itu adalah pisau pengatur blok untuk memeringkan sudut. Nah, ini yang saya bilang. Ini bisa digoyangkan sesuai dengan sudut 45 derajat Celcius. Nah, nomor dua adalah penggeser dudukan pisau. Ini bisa digeser. Satu item ini bisa digeser ke sini atau ke dalam, mundur atau maju. Kemudian yang ketiga, tombol pengatur pegangan ini untuk mengunci supaya roda putarnya tidak turun atau tidak berputar. Kemudian tombol untuk memperbaiki pisau nomor 5 ini bisa memperbaiki posisi pisau. Kemudian 6 tombol pengatur parafin atau blok di sini. Dia dijepitkan di sini. Ini yang saya ilustrasikan tadi, blok parafin tepel sini, ini pemegangnya. Jadi ini ada tangan. Ini dia bisa maju ke depan dan juga bisa naik turun. Ya. Makanya prinsipnya vertikal maju. Nomor 7, batang atau balok pengunci tetap parafin. Ya. Nomor 7, ini mengunci setelah dimasukkan. Ini untuk mengunci nih batang agar dia tidak miring ke kiri, miring ke kanan. Ya. Kalau nomor 8, ini untuk mengunci blok parafin. Jadi blok parafin ketika dimasukkan dikunci seperti dengan ini agar dia rapat dan tidak bergerak. Ya. Nomor 9, tombol pengatur parafin blok vertikal. Ya, ini untuk membuat posisinya bisa vertikal, bisa horizontal, bisa berdiri, bisa miring. Ya, nomor 10 itu untuk memutar. Di sini sebelah sini juga ada roda putar. Yang kanan ini untuk memutar parafin itu bergerak vertikal. Kalau yang kiri ada di sini itu untuk bergerak maju. Namun pada beberapa mikrotom, pemutar kiri untuk membuat pemegang ini maju itu sudah otomatis, jadi dia berputar sendiri tanpa mesti diputar. Ada yang seperti itu. Ada juga mikrotom yang harus diputar yang kiri. 11, pengatur ketebalan irisan, ya. Jadi bisa diatur seperti saya bilang tadi, dia itu ada di belakang, ada beberapa lagi di depan sini, tinggal diputar. Nah, ada sekurpnya. Kemudian 12, pengunci roda putar, ya. Seperti ini tampilan dari mikrotom, ya. Meskipun pada beberapa mikrotom itu berbeda lagi, tetapi kalau kalian lihat paling hanya beberapa, sama seperti kita menggunakan mikroskop merek Olympus, mikroskop merek Canon, atau mikroskop merek lain, itu
memang berbeda, tetapi pada prinsipnya kalau kita sudah paham fungsi-fungsinya pasti tidak susah atau tidak kesulitan kita memahami. Oke. Kita menuju ke video. Kita coba lihat seperti apa mikroton itu bekerja. Approach the block with the blade. Tunggu, kita coba ulang. Saya coba perlihatkan bagaimana videonya bekerja. Embedding tissue into paraffin blocks supports the tissue structure and enables very thin sections to be cut and mounted onto microscope slides for analysis. This video describes how to cut sections from tissue embedded in paraffin blocks. Seperti apa? Nah, ini adalah pita paraffin. Chilling paraffin blocks makes sectioning easier, so before beginning, place the tissue blocks on ice. Nah, ini adalah paraffin yang ditaruh di dalam ice. Switch on the water bath and allow it to warm to 40 degrees C. Ini water bath diatur suhunya. Whilst the paraffin blocks are chilling and the water bath is heating, prepare the microtome for sectioning. Ya, ini adalah blade. Ini blade paraffin diambil dari tempat tadi. Ini tempat masukkannya, blade-nya, blade mikrotom. Ensure it is secure. Jadi dirapatkan skrup untuk membuat set the blade clearance angle and section rapat, thickness. Kuat. Nah, ini holder pemegangnya. When you are ready to cut, jika sudah insert siap, the paraffin block and adjust kita the position. Blok paraffin di tempat holder, lalu ini diturunkan. You want the blade to nanti cut straight across ini the dikancing, block. Pengancingnya supaya rapat. Slowly pertama diturunkan, approach the block with the blade. Dimajukan tadi mikrotomnya. You are now ready to begin trimming. Tadi. Cut a few initial thin sections to check the position of your block and adjust if necessary. Membuat trimming kasar dulu, membuat irisan kasar dulu, seperti ini. Ya, dibuat rekat setelah. The tissue block is trimmed to expose the tissue surface. The sections being cut at this stage are quite thick, about 30 microns. Harapannya pita paraffinnya terbuka sesuai dengan lebar pita paraffin, blok paraffin. Once trimmed, the tissue can now be sectioned at a thickness of about 5 microns. Ya. Setelah terbuka, nanti dibantu tarik. Nah, ini kurang dari 5 mikron irisannya seperti ini. Jadi ini berisi jaringan, ya. Ini sudah trimming halus, ini sudah bisa digunakan. Tissue sections ini diambil, floated on the water bath, kemudian and any wrinkles are allowed to disappear. Di atas air you hangat, can now separate each section in a ribbon by gently tapping, then divide with a pair of forceps. Ini ada tiga pita. Ya, coba lihat ini di tengah ada buram. Ini slides are labeled with the appropriate information and are used to pick the tissue sections from the water pengambilan, bath. Try to avoid getting any air bubbles underneath the kemudian sections. Kemudian ditaruh di rak preparat. Proses untuk melelehkan pita paraffin. Ya. Dia dry, dia menggunakan oven, dia dry overnight di suhu 37 derajat Celcius. Ya. Itu video pertama. Kita coba lihat video kedua. Nah, ini video gambaran proses di lab laboratorium patologi anatomi dimulai dari fiksasi. Nah, jaringan biasanya datang seperti ini, ada botol di dalam biasi berisi dengan secara fiksasi. Tetap kita harus fiksasi kembali. Sebelum difiksasi dilakukan pemotongan dulu, di cut off. Dipotong dengan ketebalan itu 1 cm. Ya, lalu kemudian
ditaruh kembali ke dalam cairan fiksatif formalin 10%. Ini kenapa harus dibelah? Untuk membuat penyerapan dari cairan fiksatif itu bisa maksimal masuk ke dalam. Ya, kemudian dibiarkan selama 24 sampai 48 jam. Ya, itu tahap fiksasi. Setelah itu dilakukan processing tisu atau embedding. Dia mengatur hidrator juga. Kalau dia pakai air dingin. Setelah itu tahapan selanjutnya tahapan sectioning. Ya, di sinilah mikrotom bekerja. Dia menggunakan mikrotom. Ini hot plate-nya hot water bath-nya tadi. Ini blok parafin tadi dia masukkan ke holder, dia kunci. Kemudian dihaluskan dulu. Knife-nya dia sudah taruh tadi. Ya, ini potongan pita parafinnya. Setelah didapat, kemudian dia letakkan di water bath. Itu diambil kaca objek. Beberapa referensi itu sebelum diambil seperti ini, itu di kaca objek itu dilumasi dengan albumin sebagai perekat. Kalau ini dia tidak gunakan saya lihat, atau mungkin tidak tervideo. Dia taruh di rak hot plate tadi, berdiri rak hot plate untuk memanaskan agar cairannya itu parafinnya itu yang di sekeliling jaringan itu meleleh, jadi tertinggal hanya pita jaringan. Nah, ini frozen sectioning. Ini tahap lain dari itu. Dia menggunakan suhu freezer minus 35 derajat Celcius. Suhunya, suhu pendinginnya. Ini dipotong dengan sangat cepat. Jadi untuk diagnosis cepat, bisa dari jaringan segar yang belum diprocessing, langsung dipotong, dimasukkan ke dalam sini, dibekukan dengan biasanya pakai gas CO2. Ya, pemotongannya sudah ada mikrotom tadi. Ini jaringannya langsung ditaruh di slide. Ya, dikeringkan di udara slide-nya. Nah, dalam satu ini sudah sangat cepat. Dia bisa melewati tahapan processing, tahapan sectioning. Ya, tahapan processing dia lewati. Jadi langsung di sectioning di mikrotom. Setelah itu lalu diwarnai. Nah, bagaimana pewarnaan? Jadi pada prinsipnya pewarnaan itu setiap lab itu punya tahapan yang berbeda, tetapi prinsipnya sama, yakni menggunakan untuk pewarnaan rutin jaringan itu menggunakan pewarnaan HE, ya, dengan menggunakan dua zat warna. Ini preparasinya. Ya, dia tap water dulu. Setelah yang tadi di sectioning dia tap water. Dia menggunakan dua zat warna. Zat warna hematoxylin ini zat warna eosin. Ya, zat warna hematoxylin itu akan mewarnai inti sel dengan warna biru. Sedangkan zat warna eosin itu akan mewarnai sitoplasma dan beberapa komponen sel lainnya dengan warna merah. Ini setelah dari tap water dicelupkan ke hematoxylin. Ya, erlik hematoxylin. Ya, dia diamkan selama 10 menit. Setelah 10 menit baru kemudian dia pindahkan di dia cuci lagi ke tap water sebelum ke tahap selanjutnya. Dia cuci ke tap water. Tap waternya itu air mengalir tidak langsung mengenai, tetapi menampung dulu di wadah. Kemudian dia letakkan di asam alkohol untuk menambah kecerahan dari warna biru, menguatkan itu dan juga bisa membersihkan sisa-sisa partikel. Ya, kemudian dia netralkan karena mengandung asam, netralkan dengan air yang mengandung pH alkali. Setelah itu dia siap masukkan untuk diwarnai dengan eosin selama 10 detik. Dengan menggunakan ini akan mewarnai sitoplasma, kolagen dan fibromuskul berwarna merah. Kemudian dia bilas di air. Kemudian dilakukan tap water lagi, air mengalir lagi. Setelah itu siap untuk dilakukan cross check terhadap level dari staining. Bukan untuk menilai, tapi untuk mengvalidasi pewarnaan. Ini sebelum diwarnai. Ini sudah
entelannya atau balsem kandarannya diteteskan di atas the glass. Kalau prosedur yang biasa saya gunakan itu entelannya atau the glassnya diteteskan di atas kaca objek yang berisi jaringan tadi, baru ditutup dengan the glass. Pada proses mounting itu yang harus dihati-hati, yang harus diperhatikan adalah gelembung udara. Jangan sampai pada saat proses mounting itu muncul gelembung udara di dalam terperangkap di entelan itu. Nah, itu nanti akan mengganggu. Kalau seperti itu harus diulang. Ya, seperti itu gambaran kita tentang mikrotom dan tahapannya. Harapannya semoga nanti kita bisa praktekan sehingga ATLM itu bukan hanya level mengetahui tetapi bisa sampai level mahir, setidaknya terampil. Semoga bisa kita praktekan. Nanti saya koordinasi dengan pihak kampus untuk prakteknya. Harapan saya itu kita bisa melakukan praktek mikrotom satu orang satu, meskipun tidak langsung mahir karena butuh pengulangan, setidaknya sudah pernah disentuh atau sudah pernah dipegang mikrotomnya, sehingga nanti untuk memahirkannya itu bisa diulang-ulang di pertemuan-pertemuan selanjutnya, atau nanti bisa adik-adik ikut pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan mikrotom. Ya. Seperti itu penjelasan pembahasan kita terkait dengan mikrotom. Saya kira cukup. Jika ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri, silakan. Ada yang ingin ditanya, silakan tulis di kolom komentar. Biar nanti saya langsung jawab. Silakan, kita masih punya waktu 5 menit lah. Ayo, adik-adik. Soal mikrotom, atau sudah paham? Sudah paham semua, semoga sudah paham. Ya, saya pantau. Kalau ada, silakan tulis di kolom komentar. Ya, ini sudah banyak yang hadir, ada 28. Ya. 28 orang. Ya, saya cek belum ada. Jangan malu-malu. Kalau ada yang kurang dimengerti silakan. Atau kemarin ada yang terlewat yang ingin ditanya soal tissue processing atau fiksasi mungkin, atau pertemuan sebelumnya, atau mungkin soal tugasnya, ada yang mau ditanya silakan tulis di live chat. Ya, sambil menunggu untuk informasi selanjutnya itu kita akan masuk ke tahap setelah mikrotom, kita akan ke tahap pewarnaan dan mounting. Ya, kita akan tahap pewarnaan dan mounting. Di situ mungkin kita akan membahas secara teoritis prinsipil. Belajar itu harus dilandasi dengan mempelajari prinsip, karena setiap ilmu itu kalau prinsip kita paham, pasti kita tahu bagaimana mekanisme kerjanya. Jadi, saya itu kalau belajar atau ngajar, pasti akan saya antar adik-adik ke arah prinsip. Ya, kita harus mempelajari prinsip, ya, karena prinsip itu yang memudahkan kita memahami konsep. Ya, ini sudah ada. Saya mau tanya Pak, bagaimana cara mengatasi jika terdapat gelombang udara pada preparat Pak? Ya, caranya itu
menangani mungkin ya. Kalau mencegah tidak terjadi gelombung, jadi ketika kaca objek, ini mencegah dulu, ketika kaca objek, kalau saya metodenya kemarin itu, entelannya tadi diteteskan di kaca objek. Kalau yang tadi kan dia di the glass, saya di kaca objek, kemudian ambil the glass, kita letakkan dulu perlahan-lahan, the glassnya itu harus berada di tengah tetesan. Nah, tetesan tadi, baru kemudian kita tekan dari tengah, tekannya itu dari sentral, ya tekannya dari sentral. Kalau tidak dari sentral, nanti merembes entelannya itu tidak merata, sehingga itu yang menyebabkan masuknya gelombang udara. Biasanya gelombang udara juga itu terjadi karena jumlah tetesan entelan itu sedikit, akhirnya tidak bisa menyebar merata, malah diisi oleh udara. Nah, makanya yang kedua, jumlah entelan itu harus sesuai dengan lebar jaringan yang kita gunakan. Oh iya, tadi itu jaringannya kecil, makanya dia pakai the glass yang kotak. The glass itu ada banyak model, ada yang panjang, panjangnya hampir sama dengan panjang kaca objek. Itu digunakan kalau jaringannya lebar atau panjang. Nah, jadi penggunaan the glass itu bergantung terhadap jaringan yang akan kita warnai. Nah, itu untuk mengatasi. Jadi yang pertama adalah penekanan the glass itu di sentral, ataupun penekanan tadi di sentral. Kemudian volume dari entelan atau balsem Kanada itu harus seimbang, harus tercukupi. Nah, itu untuk mencegah. Yang kedua, untuk menangani. Pak, bagaimana saya sudah teteskan, kemudian muncul gelombang udaranya, terus saya mau apakan nih? Nah, caranya adalah, sebenarnya agak rumit, dan biasa saya rekomendasinya untuk diulang, kita ulang. Nah, makanya ketika kita lakukan mikrotomisasi tadi, sectioning, kita jangan buat satu slide, tapi buat banyak pita, jadi setidaknya 3 slide. Jadi kalau ada satu trouble, yang lain bisa membackup. Kita ulang warnai dengan yang lain, dan kita entelan dengan baik-baik lagi, mounting dengan baik. Kalau sudah tidak ada, Pak, sudah tidak ada nih, Pak, tinggal itu satu-satunya yang tersedia kaca objeknya. Ah, solusinya, saya pernah lakukan, tapi ini bukan secara teori, secara pengalaman. Sebelum kering itu dia bisa dibuka. Dibuka, tetapi harus hati-hati, jangan sampai terangkat jaringannya dari kaca objek. Kita buka perlahan, kalau dia keras, kita bantu siram dengan cairan silol di sekelilingnya, agar mountingnya, entelannya itu bisa larut, karena entelan atau balsem Kanada itu dia bisa larut dengan silol juga, tapi tetap harus hati-hati. Nah, setelah terangkat kaca penutupnya di gelasnya, barulah kemudian kita teteskan kembali dengan entelan atau balsem Kanada, baru tutup lagi, tapi pakai the glass yang baru. Jangan pakai the glass yang sudah digunakan tadi. Pakai the glass yang baru, volume tercukupi, volume entelannya baru tekan secara sentral. Ya, saya kira seperti itu. Ada lagi? Ya, seperti itu ya, Muhammad Arsyih Arya. Bagus sekali pertanyaannya. Ya, saya senang kalau ada yang bertanya ke arah teknis atau hal-hal yang seperti ini. Karena biasa yang seperti ini itu sulit untuk kami jelaskan karena terlupa biasa. Makanya kalau ada yang kalian merasa janggal, silakan tanya saja. Mau tanya apa, kenapa buah apel jatuh dari atas? Gak masalah kok. Bagi saya itu, saya orangnya terbuka, pertanyaan apapun itu silakan. Tidak ada pertanyaan yang tidak bernilai, semua pertanyaan itu punya nilai. Ya, karena penemu hukum gravitasi juga bertanya kan aneh, kenapa buah apel jatuh ke bawah. Padahal dasar pertanyaan itu yang menghasilkan hukum gravitasi. Oke, ada lagi? Tidak ada? Ya, sembari menunggu, saya coba jelaskan soal tugas yang kemarin. Saya cek kemarin ada beberapa yang belum kumpul tugas.
Nanti silakan saya buka kembali. Silakan diupload tugasnya. Kita sudah ada 4 tugas. 4 pertemuan itu 4 tugas. Silakan diupload kembali. Nanti pertemuan ke-6 nanti saya coba rekap siapa yang belum, siapa yang sudah ada. Nanti saya kirim, atau sebelum pertemuan nanti kalau ada waktu saya kirim ke ketua tingkatnya siapa yang belum mengumpul. Nah, untuk tugas pertemuan ini kita bagaimana? Mau tugas atau kita free dulu? Saya kasih opsi, kita tugas atau kita free. Ayo, silakan. Kita voting dulu. Berapa orang yang mau tugas lagi? Berapa orang yang mau free? Ayo. Ya, free dulu. Jumlahnya ini, kita jumlahnya berapa? 30 lebih ya. Ya, Fajri free. Ya, baru 2. Kalau lebih setengah free, nah kita free. Tapi kalau belum lebih setengah, saya tidak free. Kita kasih tugas. Ya, 1, 2, Anissa free. Ade free, wah. Langsung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya, jumlahnya berapa orang ini satu kelas? Berapa? 30 berapa ya? Coba kita tingkat berapa orang jumlahnya ini semua? Coba tulis di komentar. Sudah berapa orang free? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 48 orang. Baru 19. Baru 20 lah. 47. Ya. Ya. 47 orang yang hadir baru ini baru berapa orang ini? Baru 30 orang yang hadir ya? Ya, karena yang hadir baru 30 dan semua 48. Dan yang bilang free sudah 20 ya. Ya, 21 tambah 1 orang. Ya. Ya, kalau gitu kita putuskan pertemuan 5 kita free dulu tugasnya. Mungkin adik-adik banyak tugas lagi di mata kuliah lain. Nah, untuk mikrotom kita cukupkan dulu tugasnya. Nanti mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tugas lagi. Ya, 22 free dulu Pak. Siap, kita free ya. Oke. Ya, jadi tugas pertemuan ini kita free. Nanti adik-adik silahkan belajar banyak referensi soal sitohisto. Kalian banyak membaca, banyak belajar karena ke depan itu ATLM itu semakin sulit, apalagi sekarang itu exit exam tidak bisa, sudah kalau belum lulus hukum ya. Itu yang penting, kalian harus pelajari, apalagi sitohisto itu hanya berapa SKS, pembahasannya cukup sedikit, dan dia masuk di ranah salah satu kompetensi yang dihukumkan ya. Semoga pertemuan ini bisa bermanfaat buat kita semua, buat adik-adik sekalian. Salam sehat, semoga kita semua selalu terhindar dari berbagai macam penyakit, dijauhkan dari corona, dan corona cepat berlalu. Saya cukupkan sekian, bagi yang
terlambat masuk, belum hadir, silahkan live chat ini, live stream ini ada di YouTube. Nanti dinonton ulang, silahkan di absen kembali masuk dan dinonton videonya, materinya. Oke, kita tutup ya. Ya, terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.